Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada mesran. Mesran SA40. Rasanya sih asli karena apa? Di bagian pokok bagian sininya itu ada logonya ya. Kok nempel mana? Ya wis ada logonya. Terus bagian apa sealnya? Bagian tengahnya ini bagian yang sealnya ada putihnya juga. Jadi kalau yang palsu biasanya sininya merah, ini warna apa putih ikut dari sini. Jadi sealnya dari tutupnya ini aja, nggak kayak yang palsu biasanya dari sini ke bawah sampai kadang ini leleh juga, ada barcode. Boh kelihatan apa enggak. Jadi ini yang penulis pakai. Duh. Jadi ini taruh mana wis taruh depan lah. Biasa nih taruh belakang. Yes. Yang bikin penulis curiga kemarin mesrannya mesrannya kecampuran itu karena warnanya enggak kuning ya, kelihatan enggak kuning itu. Warna yang aslinya lebih kuning dari yang di video ya. Terus untuk perbandingan penulis pakai Sinexo. Ini yang buat sama persis dengan bus, sifat olinya sama persis dengan bus, jadi betul-betul enggak ada bedanya lah. Aduh merosot. Kebanyakan kayak. Ya wes nanti dikurangi. Yang berikutnya adalah Delvac MX. Mobil Delvac MX ya, mobil Delvac MX. Wes, itu mobil Delvac MX. Terus berikutnya berikutnya adalah Shell Remula R4X. Ya wis kayaknya cukup lah ya. Ono sing kelebihan enggak? Ya wis, ini yang penulis tes. Ya kita mulai percobaannya. Apinya dibuat sangat kecil. Jadi sekali lagi ya, ini mesran SA40 baru dikeluarkan dari bungkus. Warnanya kuning paling gold ya, paling kuning-ning. Kalau kacamata, kacamata paling kuning-ning karena coklat. Ini Sinexo, yang ini sorry, kanan bawah mesran, kiri bawah bus, kanan atas mobil Delvac, kiri atas Remula R4X. Mesran Sinexo, Delvac, Remula. Yes, kayaknya temperaturnya pas ya. Ngatur api kecil itu nggak gampang. Jadi ya ada buih di Sinexo, ada buih di
apa namanya, wih sedikit tapi di apa jenenge Delvat mungkin ada airnya, tapi kalau yang di Senekso ini kayaknya bukan dari air tapi dari olinya. Perlu pakai anu enggak ya, terus kadung ya, gemeteran nih, dah lupa bawa tongsisnya. Ini sekarang yang delvaknya jadi mendidih, yang rimulanya belum, meserannya nyantai. Nah sekarang yang rimulanya mendidih, meserannya kayaknya mulai mendidih, kurang kecil kali ya apinya ya. Yes, penulis kecilkan lagi. Ini enggak kelihatan ini ya, masih ya, kurang panas sedikit. Ya, meserannya sudah enggak kuning gold lagi ya, sudah mulai coklat, tapi yang apa, rimulanya sudah lebih gelap duluan, yang delvak nya lebih bening ya. Saya itu rimula, ini delvak, ini mesran, ini apa, Senekso. Dari mesran ada luberan dari apa jenenge, dari yang lainnya sudah mulai ada luber juga ya. Panjang luberan itu jangan dihiraukan ya, karena itu bloporannya itu ya. Yang meseran pinggirannya nggak bening, berarti kemarin ada campuran yang bikin bening. Biasa, padahal meseran ini membuat mesin paling bersih ya, tapi mungkin karena bagian yang kena olinya. Semuanya mulai mendidih, yang rimula jadi hitam lebih cepat. Maaf kalau yang ini agak lama, emang apinya sengaja dipenulis kecilkan biar bisa kelihatan bedanya secara ekstrim. Itu sekarang yang rimulanya mulai mendidih, yang devaknya sudah lebih dulu. Oh, yang Senekso-nya sudah mulai hitam. Jadi Senekso itu emang awal-awal bening, tapi setelah itu dia menghitam lebih cepat. Ini sifatnya sama kayak apa, sama kayak Olivine, sama kayak Prima XP ya, bening dulu, begitu sampai level tertentu dia jadi gelap.
Kayaknya remulanya habis ya. Dan faknya juga. Genoxonya udah juga udah mulai habis. Genoxonya udah hitam. Mesranya masih tetap. Wis penulis berhentikan sekarang. Karena kok kayak apa namanya? Kayaknya yang rimulanya habis ya. Yang apa delvaknya juga. Mesran enggak yang apa? Sinokso kayaknya masih ada ya. Tapi warnanya yang mengkhawatirkan. Penulis mulai ya, lihat warna. Ini warnanya. Ini warnanya. Kelihatan enggak? Mungkin enggak kelihatan ya kalau dari kamera. Tapi yang punyanya Mesran itu lebih cerah awalnya tadi. Jadi waktu awal kertas tisunya kena itu sudah lebih cerah. Jadi kalau lihat, oh ini mestinya mungkin dibiarkan kering dulu ya. Wah, ini jelas ya. Sinoksonya hitam. Muter Rimula Delvac One Mesran Sinoxo. Ini kalau lihat warnanya, oh Delvac One lebih cerah ya. Ya wes ini penulis keringkan dulu tisunya. Nanti penulis tambahkan lagi tapi ini jelas bahwa yang Sinoxo ini cepat jadi hitam, yang Mesran paling banyak, semuanya bagian belakangnya beningnya. Ya wis itu aja wis, nanti ini penulis tambahkan jadi fotonya. Gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.